Heboh polemik anggota Komisi 7 DPR Mulan Jamila yang menjalani karantina mandiri pasca pulang dari luar negeri. Wakil Ketua DPR RI Mohaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar karantina mandiri diberlakukan bagi semua pihak. Mohaimin Iskandar mengaku mendapat banyak keluhan mahalnya biaya karantina. Ia juga menyebut pengawasan karantina bisa dilakukan seperti kunjungan sidak dan pemantauan lokasi melalui teknologi GPS. Usulan karantina mandiri diminta tidak hanya berlaku bagi pejabat negara, tetapi juga masyarakat. Kalau bisa sekarang daripada biaya mahal, lebih baik karantina mandiri dengan kontrol. Semua aja semua. Supaya tidak terlampau mahal. Nah, karantina mandiri kesadaran tinggi untuk melaksanakan secara disiplin dan kontrol. Nah, kontrol ini tugas pemerintah supaya bisa mandiri dan kontrol. Karena kalau karantina melalui hotel itu terlampau mahal. Ya, lantas bagaimana aturan karantina yang ada? Adilkah untuk semua pihak? Kita berdialog malam ini dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Alex, ini soal karantina mandiri jadi perdebatan. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami aturan yang ada seperti apa? Apakah memang benar kalau karantina mandiri itu khusus untuk legislatif saja? Ya, jadi yang pertama adalah bahwa ini tertuang dalam surat edaran nomor 25 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID. Dan ini tentunya adalah sebagai respons terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Yang kedua, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dan ketiga, kenapa ini dinamikanya cukup tinggi? Karena ini sebagai menindaklanjuti perkembangan situasi penyebaran virus yang tentu naik turun. Nah, ini yang harus dicatat. Dan kemudian karantina ini sebenarnya adalah dalam rangka melindungi negara, melindungi warga negara, dan melindungi agar semua pencapaian-pencapaian kita dalam PPKM level 1, level 2 ini bisa tetap berlanjut, sehingga tidak ada lonjakan kasus. Jadi dari mulai surat edaran ini juga termasuk di sini penutupan sementara masuk warga negara asing ke Indonesia yang transit ataupun tidak transit di negara-negara terjangkit. Nah, kemudian mengenai karantina itu ada 10 kali 24 jam, ada yang 14 kali 24 jam. 14 kali 24 jam tentu dari negara-negara terjangkit. Nah, untuk yang 10 kali 24 jam itu ada beberapa skema bagi mereka yang pelajar, mahasiswa, pekerja migran Indonesia, pegawai negeri yang kena dinas luar negeri, maka setelah dia menyelesaikan seluruh checkpoint yang ada di bandara, dia akan dikarantinakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu di Wisma Pademangan. Dan kemudian bagi mereka yang bukan pelajar, bukan mahasiswa, bukan pekerja migran, tapi oleh karena bisnis, oleh karena wisatawan, oleh karena hal-hal yang lain di luar yang ketiga tersebut, maka pemerintah sudah menyiapkan berapa hotel sebagai karantina. Dan pemilihan hotel ini juga sudah melalui prosedur yang melibatkan lintas kementerian dan lintas lembaga. Nah, kemudian bagi mereka yang pejabat konsuler, diplomat, ini juga sudah ditempatkan kediaman masing-masing sebagai karantina mandiri. Tapi karantina mandiri bagi diplomat tentu juga ada prosedur yang ditempuh. Dan kemudian juga ada pengecualian pada mereka yang pemegang visa diplomatik dan kemudian pejabat asing yang setingkat, pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema travel corridor arrangement, misalnya. Jadi ini ada aturan-aturan yang sudah diatur. Dan kemudian karantina mandiri itu juga ada persyaratannya. Jadi tempatnya itu memiliki kamar tidur, kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu. Kemudian kalau dia karantina mandiri, maka dia harus meminimalisir kontak dan distribusi. Tidak berkontak dengan yang lain. Dan kemudian pemeriksaan PCR hari pertama dan hari ke-9 ini harus dilaporkan. Jadi kalau dia karantina mandiri, dia ada di tempat tersebut. Tapi dia tidak boleh keluar dari tempatnya untuk pergi ke sektor publik. Artinya karantina mandiri tidak berlaku untuk semua masyarakat, tetapi untuk golongan tertentu, misalnya legislatif gitu ya Pak Alex, kalau kita persingkat. Ya, kalau kita persingkat, di situ ada untuk pejabat eselon 1 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa alasannya, Pak?
ada perbedaan? Ya, tentu itu adalah karena kebutuhan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Tentu pejabat eselon 1 kan mempunyai kewenangan, mempunyai kebutuhan untuk hadir di dalam rangka melanjutkan tugas-tugas administrasi dan tugas-tugas secara struktural yang harus memang berlanjut. Sehingga karantina mandiri itu juga mempunyai prosedur yang artinya dia boleh dalam tempat yang sudah disiapkan, tapi juga tetap melaporkan dan tetap dalam pengawasan tim surveillance Dinas Kesehatan setempat. Oke, artinya tadi itu ada permintaan Pak dari DPR kalau bisa untuk karantina mandiri berlaku untuk semua masyarakat, itu mungkin sulit dilakukan ya Pak? Atau mungkin dipertimbangkan? Kalau karantina mandiri di seluruh masyarakat, masyarakat kita ini kan heterogen. Masyarakat ini kan dengan lapisan yang cukup banyak persoalan dan spektrumnya. Jadi kenapa ada kewenangan tertentu pada pejabat-pejabat tertentu, itu adalah karena tanggung jawabnya secara struktural dan tanggung jawabnya secara fungsional dalam rangka dia sebagai penyelenggara negara. Ini harus digarisbawahi. Jadi ini harus kita ingat. Jadi tapi dengan syarat bahwa kendati pun dia dipercayakan untuk karantina mandiri, prosedur-prosedur dalam karantina mandiri harus ditempuh. Dan kemudian laporannya juga harus dilaporkan, termasuk PCR. Dan kemudian dia tetap di bawah pengawasan dan pengendalian tim surveillance dinas setempat. Meski ada perbedaan tempat karantina, tetapi pelaporan itu sama saja, mau legislatif, mau bukan, harus tetap melaporkan rutin gitu ya Pak Alex. Nah, tapi pertanyaan berikutnya Pak Alex, kalau proses dari karantina tempatnya berbeda, soal waktu kan kita tetap sama ya Pak? Maksudnya kan 10 kali 24 jam dari luar negeri, artinya ini juga berlaku untuk legislatif gitu ya Pak? Ya, jadi 10 hari ini sudah ditetapkan oleh surat edaran sesuai dengan dinamika yang ada. Kalau dia datang dari negara terjangkit tentu 14 hari. Jadi oleh karena itu 10 hari ini tentu ada SOP yang harus dijalani. Kalau dia bergejala di dalam perjalanan yang 10 hari itu atau hasil PCR-nya positif, maka dia pindah ke isolasi. Jadi dia harus tidak lagi di karantina mandiri, tapi dia harus di tempat isolasi. Artinya kalau berlaku ya 10 kali 24 jam legislatif juga harus ikut gitu. Ya, semua harus ikut dalam 10 kali 24 jam. Jadi ini memang diminta semua keteladanan kita, diminta juga untuk pengertian kita bahwa masalah karantina ini adalah masalah health security. Kalau kita bicara masalah health security, ini adalah masalah national security. Dan ini adalah bagian dari detect, prevent, dan response di dalam global health security. Jadi oleh karena itu, ini tidak boleh main-main karena kita berhadapan dengan undang-undang. Jadi termasuk undang-undang penyakit menular, termasuk undang-undang karantina. Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Suharyanto, sebenarnya itu sudah sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas. Tapi pertanyaan berikutnya Pak, ini terakhir karena saya tahu Bapak masih melanjutkan rapat. Apa konsekuensi kalau masyarakat melanggar, termasuk juga legislatif yang tidak mengikuti aturan, kalau mereka harus isolasi mandiri 10 kali 24 jam? Jadi kita harus kembalikan lagi kepada kedudukan dan kewenangan, bahwa fungsi Satgas itu adalah untuk menciptakan akses, menciptakan akselerasi, dan menciptakan filling the gap. Jadi Satgas bukan forum hukum, dan Satgas juga bukan lembaga hukum. Jadi kalau misalnya kita mau bicara soal punishment, reward, dan sebagainya, tentu kita kembalikan kepada kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan yudikatif. Baik. Terima kasih Pak Alexander telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, selamat kembali melanjutkan rapat.